Sekitar seribuan mahasiswa yang tergabung dalam 11 aliansi mahasiswa Majalengka turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa. Dengan long march dari gelanggang generasi muda menuju gedung wakil rakyat, para mahasiswa dikawal aparat kepolisian. Aksi mahasiswa menutup jalan protokol Kiai Haji Abdul Halim, sementara arus lalu lintas direkayasa ke jalur lain. Mahasiswa tumpah di jalan raya karena saat memasuki halaman dewan dipagar oleh aparat kepolisian di pintu gerbang DPRD. Salah seorang koordinator aksi mahasiswa terpaksa mengabsen para wakil rakyat karena hanya dihadiri 43 anggota. 7 anggota dewan lainnya mangkir dengan berbagai alasan. Para korlap aksi mahasiswa menyerahkan petisi yang diajukan ke anggota DPRD untuk menyampaikan tuntutan kepada DPR RI agar merevisi pasal kontroversial RKUHP dibatalkan, dan mendorong DPRD Majalengka untuk menyampaikan kepada aparatur pemerintahan untuk mengusut tuntas pelaku penembakan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Usai melakukan orasi-orasi di depan anggota dewan dan aparat berwajib, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib dan kepulangannya dihantar mobil Dalmas Polres Majalengka. Intinya kami menolak terhadap khususnya pasal-pasal dalam RKUHP yang memang kontroversial. Kami tentunya tidak dalam posisi sebagai pemutus kebijakan, ya. Tapi kami hanya ingin menyalurkan aspirasi dari yang aliansi mahasiswa ini kita tampung dan kita sampaikan dalam waktu 1-24 jam, insya Allah akan kami sampaikan. Dan kita sampaikan ke DPR RI untuk menjadi bahan kajian. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Triberata TV, Salam Triberata.